Jangan lupa semua subscribe, like, comment and share YouTube channel Cikgu Syam. Okay, assalamualaikum anak-anak, apa khabar? Okey, 2.3 ungkapan aljebra dan hukum operasi asas aritmetik ya. Maksudnya kita nak belajar dia punya operasi tambah tolak darab bahagi yang melibatkan ungkapan aljebra ya. So, anda telah mempelajari kembangan, pemfaktoran dan penyelesaian masalah. So, cuba selesaikan gabungan operasi berikut yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Kita sebenarnya dah lihat operasi asas ni. Okey, pada kita tingkatan 1 dulu ya, waktu kita belajar algebra. Tapi kali ini kita akan masukkan sekali yang kita belajar 2.1 kembangan dan 2.2 pemfaktoran. Okey. 2.3.1 penambahan dan penolakan ungkapan algebra bekas standard pembelajaran. So, melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfaktoran. Contoh 14, permudahkan 2x kuasa 2 tolak 2 darab 4x tambah 5. Nampak tak kat situ? Okey, so apa yang kamu kena buat anak-anak? Okey, yang pertama yang kat belakang ni anak-anak kena kembangkan. Ingat balik kemahiran yang kita belajar dalam 2.1. Jadi, negatif 2 darab 4x. So, dapat tolak 8x. Okey, lepas tu negatif 2 darab dengan 5, so dapat negatif 10 atau tolak 10. Okey, sampai sini tengok ya. Pergi ke sini. Apa yang dia buat? Dia faktor. Ya, saya tulis F dia ya, faktor. Okey, stand for faktor. Okey, alright, jadi dia dah keluarkan 2. Dia keluarkan 2 dulu sini. Kemudian cuba tengok dekat dalam. Dekat dalam tu dia faktor lagi. Macam mana dia guna pendaraban? Pendaraban silang. Daripada ke sini, dia masih lagi faktor. Okey. Dia faktorkan yang dalam kurungan menggunakan pendaraban silang. Okey. Nampak anak-anak kembang, faktor, faktor lagi. Jadi, itu yang kamu telah pelajari macam mana kita menggunakan konsep kembangan dan pemfaktoran di dalam penyelesaian operasi dia ya. Okey, kita teruskan. Alright, soalan B, 4W darab W tolak 2 tolak 5. So kita lihat penyelesaian dia. Okey, tadi kita kembangkan yang belakang, kali ni yang depan lah yang kita kembangkan. 4W darab W, kita akan dapat 4W kuasa 2. 4W darab negatif 2 akan dapat tolak 8W. Okey, so dekat sini kita dah dapat satu persamaan. So, daripada atas ke bawah, apa pula proses ni? Ya, ini akan jadi proses faktor. Ya, faktor iaitu pendaraban silam. Okey, cikgu tak nak tunjuk lagi ya penerapan silang macam mana. So, anak-anak kena faham, kena ingat. Dan kalau masih lagi tak faham, tak clear, anak-anak kena tengok balik YouTube cikgu untuk 2.2 pemfakturan. Okey. Baik, cikgu teruskan. Okey, menambah atau menolak pecahan aljebra dengan penyebut yang sama. Okey, permudahkan setiap yang berikut. Okey, so sekarang digabungkan dengan pecahan pula. Okey, so kali ini kita tengok dia punya penyebut dia sama. Jadi kalau penyebut sama, anak-anak kita nak selesaikan pecahan aljebra, dia sama je macam pecahan biasa ya. Kalau tambah tolak, kamu kena samakan penyebut. Dah samakan penyebut, kita selesaikan yang atas lah. So, apa yang kita dapat? Selesaikan atas. 4A tambah 3A. So, bahagi dengan 5 sebab penyebut dia sama. So, 4A tambah 3A dapat 7A per 5. Okay? Boleh? Faham?
Okay, so kita selesaikan macam, kita selesaikan pecahan biasa. Bezanya dia ada pemboleh ubah sebab dia algebra. Ha, itu dia. Okay, kita tengok B. So tolak, sama jugalah, kita hanya tolak yang atas saja. Okay, so kita tolakkan yang atas. So kita dapat negatif 2y per 2x. Tapi tengok 2 dengan 2 atas penyebut dan juga pengangka sama kan. Jadi kita boleh potong. Jadi yang tinggal negatif y per x. So tengok nota tepi ni. Dia kata tanda negatif tidak boleh berada di bahagian penyebut. Jadi kena letak tanda negatif di tengah. Di tengah-tengah. Okay. Boleh tak saya nak letak dekat pengangka? Boleh. Tapi jangan sama sekali letak dekat penyebut. Maksudnya jangan letak kat bawah. Maksudnya, okey, dekat tengah-tengah boleh, dekat pengangka boleh. Cikgu, kalau saya nak letak negatif kat penyebut, ini tak boleh. Maksud dia nanti dah lain. Faham ya? Okey. Next. Okey, sama juga penyebut yang sama, tapi anak-anak, kalau anak-anak lihat di atas, dia ada, kata orang sebutan yang banyak lah sebenarnya. Jadi, nasihat cikgu, bila ada sebutan yang banyak ni, letak kurungan siap-siap. Jadi, yang atas ni cikgu letak kurungan, lepas tu dia tolak kan. Tolak, yang sebelah sini pun cikgu letak kurungan. Kalau tak letak kurungan nanti, maksud dia dah lain tau. So, per 5W. Okay, sekarang baru cikgu buka kurungan. So, X tambah 2. Ha, ni kena kembangkan kan, negatif darab positif X, so tolak X. Negatif 1, sebenarnya ni 1 kan. So, negatif 1 darab negatif 5 dapat positif 5. Ha, nampak tak? Itu kenapa cikgu suruh kamu letak kurungan. Kalau tak letak, susah. So, X tolak X habis. 2 tambah 5 dapat 7 per 5W. Itu dia. Penting sangat anak-anak letak kurungan. Tolonglah, letak kurungan. Jangan tak letak. Ya, please. Kalau tak letak, nanti lain jadinya. Okey, cikgu tunjuklah apa jadi kalau kamu tak letak kurungan. Kalau kamu buat macam ni je. X tambah 2 tolak X tolak 5. Per 5W. So, X tolak X habis 2 tolak 5 dapat negatif 3 per 5W. Okey, sedangkan sepatutnya kalau kamu letak kurungan, tengok ya. Tadi cikgu dah terang, buka kurungan, X tambah 2 tolak X tambah 5 kan? Sebab ni darab ya, bila buka kurungan. Per 5W. So, X tolak X sampai 2 tambah 5 dapat 7. Sama tak jawapan? Tak sama kan? Tak sama. Jadi, yang ini yang betul. Ni betul. Ni tak betul. So, anak-anak kena pastikan letak kurungan. Kurungan. Kurungkan. Tak kurung masalah. Okay. Alright, jadi cikgu padang kejap, kita tengok jawapan yang dicadangkan oleh buku teks. Ya. Nah, tengok dia letak kurungan, nampak? Ya. So, dapatlah 7 per 5W. So, hati-hati anak-anak ya. Okay, imbas kembali. Sebelum menyelesaikan pecahan, langkah pertama ialah menyamakan penyebut. Sebelum kita nak pergi. Tadi kita tak ada masalah sebab penyebut sama. Tapi kali ni, seterusnya ni kita nak lihat penyebut yang tak sama. Jadi kalau penyebut yang tak sama, ingat langkah pertama, samakan penyebut. Tengok ni, yang kuning-kuning ni, dia samakan penyebut. Dia samakan penyebut. Sebab bila kita nak tambah tolak pecahan, penyebut tu penting kan? Baru kita dapat tolak atau tambah dia punya pengangka. Okey, cikgu teruskan ya. So sekarang tengok, kita nak menambah atau menolak pecahan yang penyebutnya tak sama. Salah satu daripada penyebut ialah gandaan bagi sebut penyebut yang lain. Okey. Contoh, permudahkan setiap ungkapan yang berikut. Kalau kita tengok 2y itu sebenarnya ataupun 4y ya. Cikgu tulis. 3/4y tolak 1/2y. Jadi, cuba tengok 4y ni. Sebenarnya dia gandaan bagi 2y kan? Jadi, kalau cikgu nak samakan penyebut, yang sebelah sini lah yang cikgu darab. Okey? Cikgu nak kuning lah.
Di atas ni darab 2, ni darab 2. Yang sebelah sana tak payah. Kenapa? Okey, tengok ya. 3 tolak sini jadi apa? 2 4y. Ini pun akan jadi 4y kan? Okey, cikgu tak muat juga sama sini ya. Jadi 3 tolak 2 per 4y. Kita boleh tulis sekali dia penyebut sebab penyebut dia sama. So 3 tolak 1 dapat 1 per 4y. Okey. Jadi nampak eh dekat sini. Okey, dia dapat yang cikgu warnakan tu. Kat situ yang kita kena samakan dia punya penyebut. Okey, boleh? Okey, cikgu padam. Kita lihat. Tu, nampak eh? Yang sebelah sana saja. Sini saja kan? Yang kita darab dengan 2. Ya? Okey. Next. Okey, 4 per RS tolak 2R per S. So yang mana kita nak darab? Sama juga sini kan. Sini darab R, sini darab R. So 4 atas jadi apa? Tolak 2R kuasa 2, bawah akan jadi sama RS. Jadi dah tak boleh nak buat apa dah kan. Tapi atas tu sebenarnya kamu boleh faktorkan. Eh, kamu keluarkan 2. Jadi 2 tolak. 2 tolak R kuasa 2. Per R S. Boleh. Okey. Kita boleh faktorkan. Selagi kita boleh buat sesuatu, kita kena buatlah. Okey. Tapi kalau tengok jawapan buku, dia tak patut pun dekat atas tu pun tak ada masalah. Boleh, ya. So, sekali lagi lah imbas kembali, ya. Ya. Kita nak selesaikan, tengok kan. Ya. Jadi, sebelah sini dah 4. So, 2 darab 2 lah. Yang sebelah sini je kita darab dengan 2. Sebab nak samakan penyebut. Ya. Baru kita dapat selesaikan. Okey, sekarang penyebut pecahan tersebut tidak mempunyai faktor sepunya. Contoh soalan ni. Tadi kita buat sebelah saja sebab sebelah lagi itu dah memang gandaan dia kan. Tapi kali ni tengok. Ya, maksudnya anak-anak dua-dua belah kita kena selesai, kita kena cari dia punya samakan dia punya faktor dia kan. Jadi sini darab 2, sini darab 2. Tak nampak. So sini darab 3, sini darab 3. So, ini dapat apa? 10x per 6. Tolak. Okey, yang biru dapat 3x darab 3, 9x per 6. Okey, jadi bila selesaikan, kita tolakkan yang atas, yang bawah dah sama kan? Jadi, 10x tolak 9x dapat x lah. So, x per 6. Itu jawapan. Faham eh, anak-anak? Alright. Kalau faham, cikgu padam. Kalau tak faham, tak apa. Boleh ulang balik video ni kan. Tengok. Berulang kali sampai faham. Nasihat cikgu, sambil kamu buat, kamu lihat video ni. Mungkin kali pertama, kamu lihat saja ataupun tonton video cikgu daripada awal sampai akhir kan. Jadi, apabila kamu nak buat latihan tu, sambil kamu buat latihan dekat buku, sambil kamu tengok balik video. Maksudnya, buat bersama cikgu. InsyaAllah lama-lama kamu akan faham. Okey, ni macam cikgu buat tadi ya. Okey, 2 per A, 2A per 3, maafkan cikgu, tambah B per 2C. Okey, so sebelah sana tengok. Yang ni darab 2C, darab 2C. Sebelah sini darab 3, darab 3. Okey, supaya kita nak samakan. Jadi, atas dapat 4AC, sebelah sini dapat 3B, bawah dapat 6C lah. Okey. Boleh ya? So, imbas kembali. Ini kalau kita tak ada huruf, nombor saja sama je sebenarnya. Bezanya yang sebelah sini dia ada huruf sebab dia algebra. Sebelah sini
Ya, imbas kembali ni kita buat waktu form 1 atau sekolah rendah dulu kan ya. Tak ada huruf sebab dia bukan algebra ya, tapi konsep dia sama. Boleh ya? Okay, good. Alright, penyebut pecahan mempunyai faktor sepunya. Okay, so imbas kembali apakah GSTK? Ha, kena ingat balik kita satu dah belajar GSTK. Okay, permudahkan setiap ungkapan yang berikut. Okay, kita tengok. Tengok GSTK dia adalah 12P. Cara dia apa? Kita ambil penyebut 4P dengan 6P. Ya, yeah. So kita selesaikan. Eh, bagi dengan 2P, so dapat 2, 3 kan. Lepas tu, kita darab je lah. 2P darab 2, darab 3 tu cari GSTK. So dapat 12P. Maksudnya, penyebut dia tu kita jadikan 12P. Jadi, untuk jadikan 12P, yang sini kena darab dengan 3 lah. Jadi, atas pun darab 3. Yang ni 6P nak jadi 12 dapat darab 2 lah. Atas pun darab 2. Okay, so atas 1 darab 3 dapat 3. 4 darab 2 dapat 8. Bawah memang dah 12P sebab GSTK tadi ya. So, 3 tambah 8 dapat 11 per 12P. Boleh anak-anak? Okay. Alright, M per 4R tolak 5M per 14RS. Eh, so, GSTK dia 28RS. Jadi, sini dah 4R. So, kena darab 7S lah sebab nak jadikan 28 ni. Eh. So, atas ni pun darab 7S. Sini dah 14RS. So, darab 2 je lah. Darab 2. So, atas dapat apa? 7MS tolak dengan 10M. Eh, so, bawah 28RS. Okay, boleh ya. Eh? Alright, 2.3.2, pendaraban dan pembahagian pula. Tadi dah tengok tambah tolak ya. Standard pembelajaran melaksanakan pendaraban dan pembahagian ungkapan algebra dan yang melibatkan kembangan dan pengfaktoran. Okey, untuk mendarab dan membahagi ungkapan algebra, anda perlu memfaktorkan ungkapan tersebut. Kemudian memansuhkannya sekiranya terdapat faktor sepunya pada pengangka dan penyebut. Okey, eh, kalau dia tulis macam ni, eh, bahagi ni ya. Eh. Ni bahagi ni. Dia juga boleh ditulis dalam bentuk pecahan lah. Yang depan tu jadi pengangka. Yang bahagi belakang. Yang belakang tu jadi penyebut. Ya. Okay, tengok. Faktor pengangka. Yang atas tu kita faktorkan. Keluarkan 2 kan. So, 2 darab P tambah 2. Okay, yang bawah ni tengok. 4 ni adalah nombor kuasa 2 sempurna. Iaitu 2 kuasa 2. Jadi, yang bawah ni P kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Dia akan jadi P tambah 2, P tolak 2. Ha, jangan tanya cikgu. Kita dah belajar dulu dalam pemfakturan. Tengok balik YouTube cikgu. Tengok balik video cikgu yang sebelum ni. Okey, jadi tengok. Atas dengan bawah ada sama kan sini. P tambah 2 ataupun P tambah 2. Eh, jadi potong. So, yang atas tinggal 2 saja, yang bawah tinggal P tolak 2. Okey, so proses ini memerlukan kemahiran pemfakturan yang anda pelajari. Jadi, anak-anak kalau masih tak mahir faktor, kena buatlah, kena buat latihan, tengok balik YouTube cikgu, fahamkan pemfakturan. Kalau tidak, bahagian ni memang masalah ya. Okay, so imbas kembali. Tengok apa yang kita dah pernah belajar di imbas. Okay, imbas kembali juga. Ini yang kita dah belajar dalam pemfakturan dulu. Jangan lupa. Okay, tip. Ingat. A tambah 1 sama lah 1 tambah A kan. Ibarat 2 tambah 3, 3 tambah 2. A tolak B sama dengan ini. Okay, jangan silap. P tolak Q kuasa 2 kurungan sama juga dengan Q tolak P kuasa 2. Ya. Penting tu. Imbas lagi. Ha, banyak imbas anak-anak. Sebab kita banyak gunakan ilmu-ilmu knowledge-knowledge yang kita dah belajar sebelum ni. Ya. Kalau tidak memang salah. Salingan 1 per X adalah X bahagi 1. Okay, dan tukarkan operasi bahagi kepada darab. Kalau kita nak tukarkan bahagi kan. Ya? Kalau kita nak bahagi. Contoh 1 per 2 bahagi dengan 1 per 3. Tak boleh kan. Cikgu ni style 3 jadi stylo. So jadi 1 per 2 darab 3 per 1. Ha, ini kena terbalikkan. So itu masuk imbas kembali ni ya. Kena ingat balik. Okay, tip. Ini yang cikgu cakap tadi lah, terbalikkan bila bahagi kan. Okay. Alright, contoh. A kuasa 2 tolak 1. Okay, A kuasa 2 tolak 1 ni sebenarnya adalah A kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Ya. Darab B kuasa 2,
bahagi ni per 2AB, yang ni bahagi 1 tambah A. Alright, yang ni A kuasa 2 tolak 1 kuasa 2, dah belajar perfakturan, dia jadi apa? A tolak 1, A tambah 1. Okay, per 2AB darab B kuasa 2 per 1 tambah A. Okay, ni darab tau, jadi cikgu boleh mansuhkan lah. Ni B kuasa 2, kuasa 2 hilang sebab bahagi dengan B kat bawah ni. Okay, A tambah 1 dengan 1 tambah A ni sebenarnya sama kan? Tadi kita dah belajar 2 tambah 3, 3 tambah 2 sama. Jadi boleh potong lah, atas dengan bawah boleh potong. Okay, so yang atas, cikgu tulis sini sebab tak muat. Yang atas dia jadi apa? A tolak 1 darab B. Maksud, ataupun B darab A tolak 1. Yang bawah tinggal apa? 2A. Okay, so yang atas tu kamu kembangkanlah. So, AB tolak B per 2A. Macam tu. Faham kan? Okay, kita padam. Okay. Alright, tengok. Cikgu, tadi cikgu kembangkan. Yang ni tak kembangkan. Boleh, tak ada masalah. Sama je. Okay. Alright, soalan ni. Okay. First, tengok. Faktorkan. Okay. Dia suruh faktorkan. Jadi, bawah ni lah. H tambah K kuasa 2. Maksudnya, H tambah K, H tambah K. Ya. Kemudian, 6K tolak 3H, faktorkan 3. So, dapat 2K tolak H. Yang bawah ni, H kuasa 2 tolak K kuasa 2, dapat H tambah K, H tolak K kan. Jadi, H tambah K dengan H tambah K ni potong. Kemudian, 2KH dengan 2KH ni pun potong. Jadi, yang tinggal, 3 darab H tambah K atas. Yang bawah tinggal, ni je lah, H tolak K. Okay, kemudian, alright, next. Okay, kali ini bahagi pula. Ingat kalau bahagi yang belakang tu kena terbalikkan lah. Ya, tu langkah pertama sama dengan, jangan lupa. 5A per A tambah 2B. Bahagi pecahan tak boleh, so kena darab. Bila darab, dia terbalik. 3A tambah 6B naik atas, 2AB turun bawah. Okay, so 5A per A tambah 2B darab, yang atas ni cikgu boleh faktor, cikgu keluarkan 3, cikgu akan dapat A tambah 2B per 2AB. Okay, mana cikgu boleh potong? Ha, A tambah 2B ni kan, potong, potong, tinggal 1, tinggal 1. A, potong, sebab ni pun bawah ada A sebab darab Jadi yang atas tinggal apa? Ha, 5 darab 3, 15. Yang bawah tinggal apa? 2B. Faham tak anak-anak? Boleh ya? Okay. Kena buat latihan anak-anak. Cikgu dulu pun tak boleh buat laju macam cikgu buat sekarang. So kena buat latihan. Jangan takutlah mula-mula slow-slow. Lama-lama faham. Tapi kena buat latihan. Okay, ini yang cikgu tunjukkan tadi ya. Faham ya? Okay, kita tengok soalan D. Okay. Sama juga, terbalikkan dulu. Terbalikkan, ni tukar jadi darab. Ni. Lepas tu, faktorkan A tambah B, A tolak B. Okay, yang ni keluarkan. 4, jadi 2A tolak B. A tolak B adalah A tolak B, A tolak B. Yang ni pun faktor. Jadi, yang mana boleh, yang sama tu potong kan. Ni 2A dengan 2A tolak B ni, 2A tolak B potong. A tolak B dengan A tolak B bawah ni potong. So, atas tinggal 4 darab A tambah B, bawah 5 darab A tolak B. Nampak? Ya? Faham? Okay, good. Okay, sekarang kita nak gabung semua. Ya? Melaksanakan setiap pembelajaran dia, melaksanakan gabungan operasi ungkapan jibran yang melibatkan kembangan dan pemfakturan. Selesaikan gabungan operasi berikut. Tengok ya. Yang pertama. Okay.
kurungan tu dia tukar jadi macam ni, darab. Okey, lepas tu yang kurungan ni dia faktorkan, keluarkan 5. So tinggal 3a tambah 5b. Lepas tu 5 kat sini dengan 5 kat sini boleh potong. Okey, lepas tu yang ini per dengan 1. Jadi atas darab atas, bawah darab bawah. So 2 darab 3a tambah 5b per b. Okey, yang belakang tak buat apa-apa kan, tulis je tambah a tambah b. Sekarang tengok penyebut dia sama kan? Sama sebab dia tambah. Okey. Yang ni kamu kembangkan balik, darabkan balik. So dapat 6a tambah 10b. So sekarang sebab penyebut dah sama, selesaikan yang atas lah. Jadi 6a tambah a dapat 7a tambah 10b per b. Okey. Boleh. Okey, tengok B. Okey. So yang atas ni dia faktorkan guna pendaraban silang. Sekali lagi cikgu tak nak tunjuk kat sini. Kamu kena try pendaraban silang tu. Tak faham, kena tengok baliklah YouTube cikgu yang sebelum ni, video cikgu yang sebelum ni. So tengok atas dengan bawah ni sama, boleh potong. Jadi yang tinggal apa? Yang atas 3K tolak 2, yang bawah 3K tambah 2. Okey, boleh ya. Alright, next. Okey, so yang ni tengok dia faktorkan, keluarkan 6N. Yang bawah ni pun dia faktorkan. Lepas tu, yang boleh potong, potonglah sebab darab kan. Darab tak ada masalah. So, M dengan M. N dengan N. Okey, 6 bagi 2 dapat 3. 4 bagi 2 dapat 2. So, yang atas 3 darab 2 tolak 3M. Yang bawah 2 darab N tolak 4. Yang ini dah tinggal 1 kan. Okey, boleh ya. Okey, next yang ni. So, A tolak B. Macam cikgu cakap, kurungkan per 3A tambah B. Bagi jadi darab, jadi dia terbalik. 6A tambah 2B. A tolak B kuasa 2. Okey, so A tolak B per 3A tambah B. Cikgu kurung darab. Okey, yang ni cikgu faktorkan, keluarkan 2. 2 lah. Sebab faktor sepunya dia 2. So, yang tinggal apa? 3A tambah B. Yang ni dia akan jadi A tolak B. A tolak B sebab kuasa 2. So, potong 1, potong 1, potong 1, potong 1 kan. So, yang atas tinggal apa? 1 darab 2. So, 2. Yang bawah 1 darab A tolak B. Jadi, A tolak B. Boleh ya? Boleh cikgu padam. Yang cikgu tunjuk tadi. Faham ya? Okey, perhatian pemfakturan 2, 3 dan 4 sebutan. Ingat balik kalau kita nak faktor 2 sebutan macam mana, 3 sebutan macam mana, 4 sebutan macam mana. Kita dah belajar dalam 2.2 ya. Kalau anak-anak masih tak ingat, tak faham, tengok balik YouTube cikgu. Okey, jom cuba 2.3 anak-anak. Okey, muka surat 37. Tolong buat dalam buku tulis lah. Macam biasa, cek jawapan kamu. Kena ada pelajar yang mesej cikgu, cikgu perlu tunjuk cara kerja tak? Mestilah perlu kan, cara kerja yang paling penting. Okey, mesti tunjuk cara kerja yang lengkap. Okey, 2.3 muka surat 37, buat dalam buku tulis. Ada berapa soalan ni? Okey, ni muka surat seterusnya. Okey, ada 10 soalan. Okey, jom cuba 2.3. Try semua. Okey, kita dah habis bab 2 anak-anak. Kita tengok apa intipati. Kita dah belajar pemfakturan dan pecahan algebra. Kita dah lihat kembangan. Okey, ini adalah secara ringkas apa yang kita dah belajar. Kembangan. Kita dah belajar pemfakturan. Ada kita faktor 2 sebutan. Ada 3 sebutan dan ada 4 sebutan. Okey, next. Kita baru belajar hari ini iaitu operasi dia. Penambahan, penolakan, penerapan dan pembahagian. Okay, so
Itu sahaja anak-anak. Cikgu harap video ni dapat membantu kamu untuk memahami 2.3, iaitu operasi asas aritmetik yang melibatkan ungkapan algebra. Okay, so ingat balik ya, penambahan, penolakan, penerapan dan pembahagian. Jadi untuk video kali ini, kerja rumah kamu adalah latih, jom cuba 2.3. Muka surat 37 tadi kan ada berapa? 8 soalan, tak silap cikgu. Jadi cuba buat buat dalam buku tulis. Kalau dah siap, cek jawapan daripada buku teks. Kalau salah, buat pembetulan. Kalau masih tak faham, hubungi cikgu kamu ya. Okay, selamat berjumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Okay, jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube channel Cikgu Syam.